Saya sekarang berada di sebuah tempat makan di daerah Tangerang. Nah, ini menarik karena warung tempat saya makan ini adalah salah satu yang menyajikan sayur asem Betawi. Nah, kita mau ngobrol tentang makanan asli Indonesia ya. Jadi saya ingin angkat topi kepada pengusaha-pengusaha yang tetap berdiri di wilayah masakan-masakan asli Indonesia, karena belakangan makin banyak aja warung makan tempat makan itu, merek-merek terkenal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan kan. Ketika misalnya ada masakan Jepang. Masakan Jepang ini kan lucu ya. Kita itu dulu dijajah Jepang, Indonesia itu akan dikuasai Jepang, termasuk budaya masakannya. Tapi justru sekarang orang-orang sekarang malah senang masakan Jepang. Ini kan aneh banget. Nah, maka kita harus kembali ke masakan-masakan tradisional ya kan. Misalnya sayur asem, lalu pepes. Baik, intinya adalah mari kita kembali ke makanan-makanan tradisional asli Indonesia. Kita angkat topi pada pengusaha-pengusaha yang tetap percaya pada makanan Indonesia asli. Ketemu dengan saya lagi di Ngoceh Cuk.